Ambil ya. Minum. Mak, kamu mana? Mak. Ha. Pagi-pagi lagi mak dah keluar dah ya. Macam biasalah. Beli barang untuk abang bawa balik London. Anak kesayangan lah katakan. Ish, tak baik cakap macam tu. Mak sayang kita sama je lah. Betul cakap abang kamu. Ha. Kamu tu bukan anak kesayangan juga kan? Ya, adik main-main je. Layan ni. Abang, mesti best kan dekat abang? Sebab boleh selalu pergi keluar negara. Dah macam balik kampung je. Kamu tu tak rindu lah nak jadi macam abang kamu ni. Kerja dekat luar negara, belajar kat luar negara. Ayah ni, apa pula tak teringin? Mestilah adik teringin. Adik pula bergaji besar juga. Nanti bolehlah adik beli kereta mewah. Sport car ke, super bike ke. Itu bestnya. Tapi dek, kalau nak gaji banyak, ilmu kenalah banyak. Ha? Jangan nak gaji je lebih, tapi ilmu kurang. Jangan kata kat luar negara. Kat dalam negara ni pun susah dapat kerja tau. Tu adik tahulah ya, ya ni pun. Abang, abang masa dekat luar negara dulu, mesti belajar susah kan? Mana ada benda senang dalam dunia ni, dek? Ni mak, abang kamu ni, penyabar. Sekarang dah jadi apa? Doktor. Adik pun bangga sangat jadi adik abang. Tapi kan bang, macam mana abang boleh belajar kat luar negara eh? Sebab setahu adik lah kan, bukan semua orang kan berpeluang untuk menuntut kat sana. Betul tu, bukan semua orang berpeluang. Masa abang sebagai adik dulu, abang selalu tanya dengan cikgu, macam mana nak jadi doktor. Cikgu cakap, abang kena skor A dalam semua mata pelajaran, terutama sekali matematik dan sains. Lepas tu baru abang masuk MRSM. Tak sangka pula permohonan abang nak belajar kat luar negara diterima. Oh, tapi kenapa kat luar negara? Dalam negara ni tak bagus ke? Bagus tu memang bagus. Tapi kat sana, teknologi dia canggih. Jadi, bila abang balik ke Malaysia, abang dapat berkongsi pengalaman dan pengetahuan dengan doktor-doktor kat sini. Lagi satu. Kalau negara kita dah ada pakar macam abang kamu ni, barulah satu dunia tahu yang kita ni pun boleh berjaya dalam bidang perubatan. Betul tak? Masa abah dulu, kalau abah sakit, nak buat pembedahan, kena pergi luar negara. Ha? Sebab dalam negara tak ada kemudahan. Ha. Oh, barulah adik tahu ya betapa pentingnya sains tu ya. Kalau macam tu, adik pun nak belajar bersungguh-sungguh lah ya. Adik pun nak jadi pakar macam abang. Ah, macam ni anak ayah. Ayah nak macam ni. Ya? Semangat nak belajar tu ada. Jangan nak jadi mak rempit semua. Bidang sains dan teknologi sememangnya menjanjikan pulangan yang lumayan setimpal dengan kemahiran dan kelulusan yang dimiliki setiap ahli saintis. Satu lagi kerjaya dalam bidang sains dan bioperubatan ialah virologi atau pakar kesan penyakit. Bidang ini mengkhususkan kajian yang merangkumi pelbagai aspek virus yang boleh menyebabkan berbagai-bagai jenis penyakit kepada manusia dan juga haiwan. Dengan kewujudan saintis ini, dunia dapat mengelak serangan penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus dan seterusnya mencipta penawarnya. Kajian yang dijalankan telah mendapati bahawa terdapat jenis virus dari yang ringan seperti sesema kepada yang terberat seperti AIDS. Oleh kerana kepakaran saintis virologi, satu lagi penyakit baru telah dikesan iaitu sindrom pernafasan akut teruk atau lebih dikenali sebagai SARS yang disebabkan oleh coronavirus. Kerana kepakaran mereka jugalah wabak ini dapat dikawal dan menemui cara menyembuhkan pesakitnya. Kerjaya yang memerlukan kelulusan dan kepakaran dalam bidang biologi ini memerlukan kesabaran dan ketahanan yang kuat. Memandangkan kerjaya ini melibatkan bidang kajian dan penyelidikan, persekitaran kerja bagi saintis ini kebanyakannya adalah di makmal. Malah pengalaman di dalam makmal-makmal kajian sebenarnya sangat penting dalam bidang ini.
Selain bekerja di makmal penyelidikan, saintis virologi juga diperlukan di bahagian epidemiologi dan kawalan penyakit. Tanggungjawab seorang saintis ini adalah untuk memantau dan mengawal penyakit-penyakit berjangkit daripada merebak kepada orang lain. Virologi ini ada satu bidang yang mengkaji virus. Ya, dan itu satu daripada mikroorganisme yang boleh menjangkiti manusia. Jadi mikroorganisme ada bakteria, ada fungus, ada parasites, dan virus adalah satu daripadanya. Kita ada dua jenis kawalan penyakit yang kita lakukan. Satu ialah kawalan penyakit yang berlaku di hospital. Jadi, dalam hospital sendiri ada dia punya penyakit-penyakit yang memang tersebar di dalam hospital. Kita panggil tu hospital infection ataupun jangkitan hospital. Itu memang terjadi di kalangan pesakit-pesakit yang ada dalam hospital. Dan lagi satu ialah jenis penyakit yang terjadi di luar daripada kawasan hospital. So kita panggil ni community acquired atau yang diperolehi di dalam masyarakat, ya, dan bukan di dalam hospital. Jadi di hospital apa yang ditekankan ialah segala rawatan yang diberi atau segala kerja-kerja yang di mana kita melibatkan kita memegang pesakit, injection atau sebagainya, surgery, kita mesti mengikut satu tata kerja yang kita panggil universal precaution, di mana kita mesti mengamalkan cara-cara aseptik apabila kita nak, katalah kita nak ambil darah atau kita nak memberi injection, kita nak melakukan surgery, kena pakai mask, kena basuh tangan, kena pakai glove. Jadi all these are universal, so, supaya kita tidak memberikan jangkitan kepada pesakit dan pesakit tidak memberi jangkitan kepada kita. So both ways kita protect each other. Yeah? Satu lagi elemen penting dalam bidang virologi ialah epidemiologi, iaitu menjalankan kajian bagaimana penyakit boleh berjangkit daripada seseorang kepada seseorang. Tanpa pengetahuan dalam bidang ini, seseorang saintis itu tidak boleh memahami serta mengawal sesuatu virus atau bakteria. Setanding dengan arus permodenan dunia, kini tidak mustahil bidang sains menerajui pelbagai lagi aspek kehidupan seperti bidang ini juga. Dek, pergi tengok surat khabar tu dah sampai ke belum. Abang kamu ni kalau tak ada surat khabar tak senang duduk dia. Ya, Nak. Ya. Kamu nak keluar ke hari ni? Ya, nak keluar. Dah solat belum? Dah bau lepas ya. Masih, Dek. Kamu? Ha, baru je kita cakap tadi, dah keluar surat khabar. Tengok ni. Haa lah. Kedepannya dalam semua subjek lah, bang. Tapi, adik tak tahu pun adik minat apa. Nak jadi apa pun nanti tak minat. Makan adik tahu lah. Adik kamu tu, makan je lah adik tahu. Itu pun boleh jadi kejaya. Adik pernah dengar tak? Saintis makanan. Ha? Saintis makanan? Adakah? Saintis makanan atau ahli teknologi makanan adalah kerjaya yang paling sesuai buat mereka yang gemar makan dan meminati bidang sains. Apabila bercerita tentang makanan, sesetengah pihak berpendapat kerjaya dalam bidang ini mungkin lebih mudah dari kerjaya-kerjaya sains yang lain. Tugas utama saintis ini adalah mencari cara terbaik untuk memilih, menyimpan, memproses, membungkus dan mengedarkan hasil makanan kepada pengguna. Satu tanggungjawab yang berat untuk memastikan makanan yang akan dimakan benar-benar selamat. Seseorang saintis atau ahli teknologi makanan juga perlu bertanggungjawab untuk memastikan bahan-bahan yang akan digunakan dalam makanan yang dihasilkan tidak berbahaya kepada pengguna. Selain itu, saintis juga perlu mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai sifat-sifat semula jadi serta komposisi sesuatu makanan. Contoh yang paling mudah, mereka perlu tahu apa yang terjadi kepada rasa, warna dan juga kandungan zatnya apabila sesuatu makanan itu dimasak atau disimpan. Untuk mendapatkan kemahiran-kemahiran ini, mereka yang berhajat untuk menjadi saintis makanan atau ahli teknologi makanan perlu mendalami bidang-bidang sains seperti biologi, mikrobiologi,
kimia dan juga kejuruteraan. Pengetahuan dalam bidang ini akan memastikan makanan yang kita perolehi dijamin selamat dan berkualiti tinggi. Gaya hidup masyarakat kini yang semakin gemarkan kepada makanan-makanan yang diproses dan ditambah dengan perkembangan pesat industri makanan, masa depan mereka yang memiliki kelulusan dalam bidang ini pasti amat cerah. Adik pernah dengar tentang pakar pemakanan tak? Rasanya pernah. Kenapa bang? Pakar pemakanan boleh dikira sebagai saintis makanan. Adik minat tak dengan kerja itu? Kurang minatlah bang. Haa, adik boleh ingat. Adik lebih minat nak jadi macam Nur Azina Rizwan tu. Yang cari-cari berita tu. Apa tu? Haa, wartawan. Oh, anak ayah ni minat jadi wartawan rupanya. Eh? Tak apalah adik. Minat apa sekalipun tak apa. Janji, kerja tu halal. Jadi wartawan ni kerja dia berat tau. Kena berjaga malam. Tak apalah bang. Adik kan memang suka tak tidur malam. Kerja sebagai wartawan ni bukan setakat tak tidur malam saja, dek. Tapi dia lebih kepada menyampaikan berita yang sahih kepada seluruh rakyat Malaysia. Adik sanggup ke nak buat macam tu? Kalau sanggup, baguslah. Kerjaya dalam bidang sastra juga menjanjikan peluang di peringkat antarabangsa. Pusat-pusat pengajian di luar negara turut menyediakan program jurusan ini bagi mereka yang berminat dan berkelayakan. Bidang penyiaran bukanlah satu kerjaya yang mudah untuk dilaksanakan. Selain mempunyai kelayakan akademik yang terpuji, ketahanan fizikal dan mental juga adalah satu kemestian. Bagi seorang wartawan, suasana kerja tidak menentu memandangkan tugas ini melibatkan banyak kerja di luar. Kerjaya ini juga memerlukan kesanggupan untuk mengorbankan waktu rehat sekiranya diperlukan. Sentiasa berhadapan dengan pelbagai keadaan dan risiko menjadi sebahagian daripada cabaran yang seterusnya. Terutama apabila menjalankan tugas di negara-negara yang telah diisytiharkan sebagai negara perang. Begitu juga apabila bertugas di negara yang dijangkiti penyakit berjangkit dan berbahaya. Sebagai wartawan yang ingin bertanggungjawab menyampaikan kebenaran tentangnya, risiko terkena jangkitan adalah sama dengan penduduk di sana. Cuma mereka yang memegang status ini lebih bernasib baik kerana terdapat polisi atau insurans yang melindungi mereka semasa bertugas. Seseorang wartawan harus bijak mencari isu untuk diketengahkan. Ia memerlukan ketajaman akal dalam menyungkil sesuatu isu tapi tidak pula sampai menjejaskan hubungan negara dengan dunia luar. Terdapat satu lagi kriteria yang penting bagi seseorang wartawan, menepati masa. Tugas yang diberikan mestilah disiapkan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Bidang penyiaran kini telah terbukti banyak membantu pelbagai pihak, sama ada kerajaan, bukan kerajaan, maupun secara individu sendiri dalam mencari penyelesaian bagi jalan buntu. Sebagai contoh, kes jenayah yang semakin meningkat sejak kebelakangan ini, atas kerjasama pihak bertanggungjawab dengan wartawan, kadarnya dapat dikurangkan dalam tempoh tertentu. Usaha membenteras kegiatan ini dengan melaporkan isu mendapat sokongan daripada pihak atasan dan juga penonton. Lantaran itu, mereka telah mengadakan pelbagai cara, termasuk mengadakan kempen memerangi jenayah dan membuat operasi secara besar-besaran. Semuanya berkaitan dengan dunia penyiaran. Jasanya terlalu besar untuk dikira. Itulah keistimewaan kerjaya ini. Sentiasa mendapat tempat di mata masyarakat dan sentiasa diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Namun, tiada apa yang lebih berharga bagi mereka yang menceburi bidang ini selain pengalaman. Bukan setiap manusia berpeluang menyaksikan perkara-perkara penting dunia seperti para wartawan. Pengalaman yang terlalu banyak tentu memberikan seribu pengertian yang lebih penting ia turut dikongsi bersama penonton untuk sama-sama menghayati pengertian hidup. Kejayaan sebagai seorang wartawan ini adalah satu kejayaan yang bukannya mudah, mencabar tetapi menarik. Dia juga memerlukan komitmen dan juga disiplin yang tinggi bagi menghasilkan sesebuah berita yang menarik untuk ditonton oleh orang ramai. Saya seorang wartawan jenayah. Sebagai seorang wartawan jenayah, ada kalanya kami berada di dalam situasi yang berisiko tinggi.
Namun disebabkan komitmen dan juga hubungan baik dengan pihak berkuasa, segala rintangan ataupun risiko tu dapat diatasi dengan mudah. Ditambah pula dengan minat yang mendalam dalam bidang kewartawanan ini, segala-galanya dapat diatasi dengan senang sekali. Dan akhirnya kami berjaya menghasilkan satu berita yang begitu menarik untuk ditonton oleh orang ramai. Itu antara pengalaman-pengalaman yang selama saya menjadi wartawan jenayah. Sebagai wartawan jenayah ni, ada kalanya saya perlu berlari, tak tidur 2-3 malam. Ataupun kadang-kadang kami perlu sentiasa bersedia untuk memastikan kami berada di lokasi pada waktu dan masa yang ditetapkan. Itu memerlukan persediaan fizikal yang amat tinggi. Manakala persediaan kedua pula, persediaan dari segi mental. Sebagai wartawan, kami perlu mengajukan suatu soalan secara spontan yang tidak memerlukan skrip untuk memastikan berita yang disampaikan menarik di lokasi yang ditetapkan. Setiap kejayaan yang diceburi mempunyai cabaran yang berbeza-beza. Tanpa menceburinya, kita tidak akan tahu. Yang penting minat dan tanggungjawab kita terhadap kejayaan kita. Hai, manalah mak kamu ni pergi? Tak habis-habis lagi ke beli barang tu? Tak apalah, Ayah. Biarlah nanti abang tu banyak sangat barang dia bawa sana. Hei, adik tak kesian kat abang langsung. Kamu tu, Man. Dah balik London nanti. Jangan lupa telefon kat sini pula. Ha? Lagi satu, solat tu. Jangan tinggal. Ha? Ayah tak mahu kamu tu ikut-ikut dengan budaya hidup kat sana. Faham? Faham tak? Faham. Adik, ingat pesan abang tu. Belajar rajin-rajin. Biar sampai berjaya. Susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Ingat tu. Baiklah, abang. Baik jugalah abang banyak bagi tahu kat adik tadi. Jadi sekarang ni bolehlah adik merancang kejayaan adik.